kita tak ramai tapi kita anggap kita ramai. Anggap kita ada 1000 orang kat sini. So saya bersemangat. Walaupun ada yang jumlah je, saya terus bersemangat. Terima kasih kepada yang hadir. So tadi terima kasih kepada MC. Ini rakan saya kalau pergi overseas. Saya pergi overseas, pergi London, pergi Athens, pergi Santorini. Kita gimana lagi? Sama-sama kan? Pergi Hong Kong lah, pergi Los Angeles kan? Terima kasih, bagi tepukan lah pada Puan Mini. Okay, alright. So hari ini, saya kenalkan diri saya sebagai Ramlah lah. Kalau popular Ramlah ni apa? Ramlah kan? Orang nama Ramlah ni memang ni popular sikit. Sebab dia pandai nyanyi dandut, tapi hari ini bukan dandut eh. Alright, so nama saya Ramlah Hussein, orang Kota Tinggi. Okay, next. Ramai lagi gambar dalam kereta bang private jet kan? Dah jual lah private jet ni sebab saya bergambar kot. Ini Tan Sri Rozali punya private jet. Dah jual dah. Okay, saya lahir. You all semua muda lah. Lahir tahun bila dek? 86. Ya Allah hai. 94 saya dah ada ijazah. 94 aku ada ijazah, kau baru lahir. 96 ya Allah. 96 ya Allah. Ini semua muda-muda ni. Ini tahun 2000 lahir semua ni. Okay. So saya lahir tahun 70-an. Tahun 71. Tua tak? Ha? Tua kan? Ha, tahun 70-an. Zaman-zaman Beramli. Saya sama dengan Beramli. Okay. So tadi lahir Kota Tinggi. Saya ada degree daripada UTM. Siapa sini student UTM? Wah, aku ada gang. Student UTM dia. Alamak, kita gang eh. Siapa nama dia? Hafiz. Hafiz. Hafiz juga kan? Ini Hafiz lagi handsome. Okay. Saya daripada UTM. Skudan? Skudan. Saya dua-dua. Skudan ada, Jalan Semarak ada. Okay. Dan saya dapat daripada Jalan Semarak tu executive diploma tahun 2008. Kemudian saya professional engineer. Macam glamour kan? Macam glamour tak? Daripada Board of Engineers Malaysia yang ada IR. Boleh cok tu. Pam. Satu kali saya dapat 2,000 kan? Tapi bukan senang kan? Bukan senang. Okay. Kemudian career dengan Prudential, saya join Prudential pada bulan 11/11/2009. So maknanya bulan 11 tahun lepas lah, saya dah 10 tahun. Ini nak masuk 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih dengan Prudential. So saya part time 3 bulan setengah je dek. 3 bulan setengah. Kemudian full time pada 1/11/2010. So bekerja sebelum ni sebagai jurutera. Dan jurutera. You khusus apa di UTM? Business management terror. Saya tak ada business punya background. Saya civil engineer. Saya civil engineer. So 15 tahun dalam construction sehinggalah saya mencapai jawatan sebagai GM. Tahu GM? Tahu? General Motors bukan? General Manager. Agak-agak General Manager gaji berapa agak-agak? Agak-agaklah GM gaji berapa? 10K. Up sikit lah. Lebih kurang lah bawah sikit lah. Okay, lebih kurang dalam 13,000. Saya berhenti dek. Saya berhenti. Nak tahu tak macam mana saya bermula? Boleh berhenti, gila tak? Kan, jurutera civil ni dia gila sikit. Boleh berhenti kerja jadi agent insurance. Okay, saya bekerja dalam construction line di Kelana Center Point. Pernah tahu? Kelana Center Point dekat dengan Padang apa? FAM eh? Dekat situ, ada Kelana Center Point. Saya dalam construction line. So satu hari saya punya introducer saya yang bawa saya dalam bisnes ni lah, sebenarnya QS saya. Saya ni GM dia. Wah, nampak tak? Sekarang dia bos saya tu balik. Tapi saya okay, respect je. Okay. So satu hari dia beritahu dengan saya, nama dia Tuan Haji Husnan. Dia tak dekat sini, dekat sebelah. Okay. Tuan Haji Husnan, dia beritahu dengan saya, Ram, aku nak resign. Saya pandang di atas bawah, kecil besar je. Waktu tu badan ni kecil lagi. Taklah besar macam sekarang. Okay. Ada apa? Aku nak resign. Kau betul aku nak resign? Kau nak buat apa? Aku nak buat insurance. Saya pandang lagi, kau ni betul lah macam tak ada pekerjaan lain kat dunia ni, dia insurance. Kau ada ijazah kan? Gaji dah okey. Okey lah dulu-dulu. Wah, nak beritahu lebih kurang kan income dia. Dia sikit lah daripada saya. Okay, sebab saya GM dia kan. Dia sikit lah sikit. Okay, so dia kata ni idea agent insurance. Saya pandang dia atas bawah. Biar betul ni idea agent insurance. Boleh cik makan ke? Dia kata dua beradik aku dah jadi agent insurance. Selalu dia masuk surat khabar. Dia cakap gitu. Ya ke? Aku tak pernah ambil tahu pun. Yeah, dia. So, okay lah. Saya pun recommend ke. Okay, kau kena pulang barang ini, gini, gini, ini, last day ini. Hantar dekat HR. Kemudian jadikan cerita, saya pun tak tahu kenapa, mungkin Tuhan sayang dengan saya kot. Supaya saya tak lama dekat dalam company robot tu. Saya panggil company robot. Sebab dalam company tu, kat situlah menantu dia, mak dia, anak dia, bapak dia, datuk, datin ni semua.
satu company. Jadi jarum jatuh sepatu pun boleh dengar. Senyap je semua. Ha, dalam office tu takut dengan dengan bos. Okay. So bila mana dia dah berhenti tu, pada satu hari nak jadikan cerita, saya terserempak dengan dia dekat surau. Ha, saya tiga kali terserempak kat surau tau. Nasib baik bukan terserempak dekat zoo ke apa, tidak. Eh, dekat surau. Baik. Saya terserempak dekat surau. Oh, sini sini dek, sini. Pun sampai eh? Ha, saya bawa cerita, tak apa. Okey. Ha, depan tak apa dek, depan. Okey. So, saya terserempak dengan dia dekat surau. Surau dekat Kelana Center Point tu. So, kali pertama saya terserempak dengan dia, dia lepas solat, saya lepas solat terserempak dengan dia. Waktu tu dia dah reagent, tapi masihlah tak smart sangat nak pakai tie semua macam ya tak ya kan. Ha, engkau. Bila saya terjumpa dengan dia, ha, engkau. Dah berapa kau dapat? Ha, mulut saya ni jahat sikit. Asyik tanya duit orang aja. Dah berapa kau dapat? So dia kata, "Bolehlah Ram, baru dapat 100-100." Iaitu selepas lebih kurang dalam 3 bulan dia berhenti. Baru dapat 100-100 komisen. You rasa you pandang macam mana? Ratus-ratus, tapi dah matilah. Kan aku dah cakap susah buat insurans ni. Okey? Lepas tu dia pun pergilah berlalu. Kemudian nak jadikan cerita, Tuhan tu pertemukan saya lagi dengan dia di surau tu lah. Ha, bukan di kelab malam tau, di surau. Baik ni. Ha, di surau. So, saya jumpa dengan dia yang kali kedua tu. Saya nampak dia selepas lebih kurang dalam 3 bulan. Lepas tu lebih kurang dekat-dekat setahun. Dekat-dekat setahun. So, saya tanya benda yang sama. Dia keluar dari surau, saya keluar. Eh, kau buat apa kat sini? Asyik muka kau je. Ha, aku ada servis klien. Kat situ kan office block tu semua kan. Yang dekat dengan immigration Kelana Jaya tu. Ha. So, dia kata, aku ada servis klien aku. So, soalan saya sama je, dek. Soalan saya sama je. Dah berapa kau dapat? You rasa berapa dah dapat? Dia kata, bolehlah Ram, sikit lagi nak dapat gaji sama yang office bagi. Office bagi dia kecil je. Agak-agak berapa waktu tu? QS. Juruk kau bahan yang sebab tender dokumen tidur kat office lalu. 1,000. Ha? Oh, janganlah 1,000. Dalam 4,000. Contoh 4,000 lebih. Okay. So dia baru dapat lebih kurang dalam 3,000. So saya ego lagi. Ego lah. Gaji saya dengan dia beza banyak. Saya 13,000. Dia baru banyak tu. Umur sama. Malahan dia muda setahun pada saya. Tarikh lahir sama. Tarikh lahir sama kami. Ha, tu perangai macam singa dua-dua. Okay. Kemudian nak jadikan cerita. Kan? Saya terserempak lagi sekali kat surau tu juga. Baiknya lah kan. Terserempak ke surau je. Okay? Kaki surau. Kan? Kat situ surau besar sikit boleh melepak. Surau ke ofis kecil. Okay. Kemudian saya terserempak lagi dengan dia. Satu soalan yang sama. Saya sangat fokus. Ah, dah berapa kau dapat? Dah lain sikit kau. Rambut dah mula pendek, dah pakai tie kan. Dah berapa kau dapat? Dia kata, alhamdulillah Ram. Yang itu lepas setahun setengah. Dekat 2 tahun. Saya terserempak lagi dengan dia kat surau tu. Alhamdulillah Ram, dia kata rezeki anak-anak. Tahu tak dapat apa? Dia dah dapat gaji yang saya punya. Yang gaji saya punya, maknanya daripada 100, kemudian dapat 3,000, kemudian selepas 2 tahun, dah lebih daripada 10,000. You rasa? Kau orang cakap, orang sekarang cakap apa? Kau rasa? Ha? Kau rasa tak pelik ke? Pelik lah. Saya rasa pelik, saya terus cakap dengan dia. Eh, biar betul kau. Eh, boleh tolong aku tak? Saya cakap dengan dia. Boleh tolong aku tak? Tolong apa? Tolong aku, bawa aku ke office engkau, tunjukkan aku apa yang kau buat, aku nak buat. Ram, biar betul kau, gaji kau besar. Eh, betul lah. Aku betul nak buat ni. Okey, macam ni. Kalau betul kau nak buat apa yang aku buat, kau kena berkorban. Wah, tu perkataan dia pertama. Berkorban, dia cakap. Jadi hati saya rasa tak sedap. Apa aku berkorban ni, Nan? Ini MLM ke apa ni? Saya ingatkan MLM. Bukan. Maksud aku berkorban, engkau boleh tak datang kelas malam? Oh, kelas. Saya kata, no problem. Setakat masuk kelas daripada jam 1, aku masuk kelas. Boleh. Oh, sebab hati dah tak sabar sangat nak berhenti kerja. Kemudian yang kedua, kau kena ambil peksa. Dia suruh saya ambil peksa. Alah, Nan, daripada jam 1 sampai aku ayat R ambil peksa. No problem. Boleh, aku boleh ambil peksa. Saya no problem saja. So, petang tu juga, saya pergi ke office waktu tu di Jaya. PJ33. Jumpa dengan Tuan Haji Syarul. Dah interview semua. Ram, kau jangan balik. Pergi kelas. Kan, dia suruh saya pergi kelas tu. Pergi kelas, balik kelas, jangan balik lagi. Kita register exam. Register exam. Minggu depannya saya exam. Minggu lagi satunya 15 orang saya nak dengan saya. Saya kata, not bad. Okay. Dan pada waktu tu saya buat. Sebab apa? Yang pertama, saya dah muak kerja. Siapa dekat sini yang dah muak kerja? Muak, rasa nak muntah tengok ofis. Ada siapa muntah?
Bak, adik nak muntah dah, adik. Ya Allah, kau muda-muda dah nak muntah dah. Okey. So, sama. Saya bila umur 30-an, siapa umur 30-an sini? 30-an. Oh, Haji. Ya, tengok dia Haji. Nak pergi Haji dah ni. Ha, tengok. Buat insurans belum pergi Haji yang muda. Okey. So, bila mana umur 30-an ni dan satu perasaan, vibration yang kita rasa macam, eh, aku rasa macam muak, macam ni ke aku kerja sampai mati. Betul tak? Rasa tak macam nak kerja kerja ni ke sampai meninggal? Nak kerja macam ni sampai meninggal? Tak nak eh? Okay. So, sebab itu, saya rasa macam, saya rasa dah muak, dah bosan. Kemudian, saya dengar pula, the management, top management, dia buat meeting, dia kata, okay, sekarang ni kita tak ada projek. Waktu tu, tahun 2009 tu, ekonomi pun tak berbaik. Projek semua tak ada banyak sangat sebab dalam construction kan. So, dia kata dia nak adakan skim gaji mati untuk manager and above. Tak boleh naikkan gaji dah, adik. Tak boleh naikkan gaji. Kalau naikkan gaji, kita takkan ada gaji sampai bila-bila. Operating cost dah sangat mahal. So, dalam hati saya, saya ni tak mati lagi. Gaji saya dah naik mati kan? Okey tak? Kita tak mati lagi tapi gaji dah naik mati kan? Okey tak? Tak okey. Sebab saya mengambil kira inflation rate. Eh, yang harga barang makin lama makin naik. So, saya kata tak boleh. Itu yang saya bersemangat bila jumpa yang kali ketiga dengan Haji Husnan tu, saya terus pergi. Kemudian saya terus buat. Saya buat. Kemudian saya pun tak tahu komisen masuk. Saya tak tahu. Tiba-tiba masuk dalam akaun saya RM2,200 komisen saya yang pertama. RM2,000 lebih lah, tak silap saya. Saya pun tak tahu tu duit siapa. Saya sampai nak call bank. Ini duit siapa dah tersalah masuk. Saya takut saya joli katak nanti. So, saya tanya waktu tu kat Sajar, tak silap saya, ni duit apa ni kak? Dia kata, itulah komisen kita ram. Okay? So, itulah first commission saya dengan Prudential. Okay? So, macam itulah saya bermula